Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Obet Creator. Gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu, kita semua banyak rezekinya. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, di video kali ini kita bakal tutorialin cara mentransfer saldo BCA ke saldo Dana ya. Jadi kita bakal transfer saldo BCA ke akun Dana, teman-teman. Nah, gimana caranya? Silakan kalian simak videonya sampai selesai. Yang pertama, teman-teman, kita buka terlebih dahulu untuk aplikasi Dananya, atau jika kalian ingin mentransfer ke akun Dana yang lain, kalian bisa simak video ini, teman-teman ya. Nah, langkah yang pertama nanti kalian perhatikan di bagian isi saldo, teman-teman. Kita klik. Nah, oke, setelah itu nanti teman-teman kita klik di bagian BCA ya, karena sebenarnya di sini teman-teman bisa lewat bank lain, tapi di sini kita bakal transfer melalui BCA. Kita klik. Kemudian teman-teman kita akan mendapatkan nomor virtual account BCA. Jadi kita salin saja. Virtual account BCA ini yaitu teman-teman 3901, diikuti nomor handphone yang lain ya, nomor handphone yang terdaftar. Jadi jika kalian ingin mentransfer ke Dana yang lain, kalian tinggal catat 3901 diikuti nomor Dana yang terdaftar. Kita kembali. Kita perhatikan saldonya ada 275.000. Kita kembali ke aplikasi BCA Mobile. Di sini teman-teman kita klik saja di bagian M Transfer. Kemudian langkah selanjutnya di sini teman-teman kita klik di bagian BCA Virtual Account, kita klik. Nah, sampai di sini nanti teman-teman kita masukkan atau input teman-teman yaitu nomor virtual account BCA-nya 3901 diikuti nomor handphone yang terdaftar di aplikasi Dana ya. Terserah nomornya, bebas. Nomor Dana siapa aja. Kemudian klik di bagian oke. Setelah itu kita klik di bagian send. Maka teman-teman di sini ada keterangan M transfer ke nomor virtual account Dana atas nama, kemudian kita klik bagian oke. Nah, barulah di sini kita masukkan nominalnya, kita bakalan transfer 200.000. Kita klik saja oke. Kita klik lagi di bagian oke. Langkah yang selanjutnya di sini kita masukkan PIN MBCA-nya. Setelah itu kita klik di bagian oke. Transfer berhasil, teman-teman. Kita klik saja di bagian oke dan kita kembali ke aplikasi Dana. Di sini belum ada notifikasi ya, tapi biasanya masuk, teman-teman. Di sini kita coba refresh. Nah, di sini teman-teman langsung masuk ya. 475 yang tadinya ada 200 lebih. Untuk riwayatnya kita klik di bagian riwayat. Tunggu sebentar. Oke, teman-teman di sini ada notifikasi atau riwayat isi saldo sebanyak 200.000. Kita coba klik. Dan teman-teman di sini dari metode pembayaran transfer BCA. Cukup sekian dari tutorial kali ini. Untuk video yang selanjutnya jangan lupa di-subscribe channel Obet Creator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.